Ketika ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, beliau mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya, sesungguhnya syariat-syariat Islam atau perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah itu banyak sekali dan banyak sekali yang harus aku jalani. Fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi, tolong kasih tahu aku sebuah resep, sebuah tips yang membuat aku bisa mengerjakan dan mempertahankan itu semua. Menariknya, orang ini tidak minta keringanan, orang ini gak minta rukhsah, orang ini gak minta diskon, belum gak minta setengahnya ya Rasul, atau sepertiganya ya Rasul, atau korting lah ya Rasul, enggak. Jadi dia mungkin kecapean, kewalahan, tapi dia gak mau tinggalkan. Seperti banyak di antara kita, fisiknya capek, fisiknya lelah, fisiknya terkuras, tapi dia gak mau meninggalkan malam-malam terakhir di Ramadan. Dia gak mau tinggalkan hari-hari terakhir di Ramadan. Dia gak mau tinggalkan jam-jam dan menit-menit terakhir di Ramadan. Tapi benar-benar capek, kurang tidur, mungkin sudah ada yang bersin-bersin, lalu ada yang flu, ada yang gak nyaman, belum lagi urusan keluarga, persiapan lebaran. Tapi dia gak mau tinggalkan kesempatan emas di hari-hari ini. Dan waktu cuma sebentar, hadirin, hanya sebentar. Lalu tolong, apa resepnya, apa tipsnya? Dan tips yang terbaik adalah tips dari Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, la yazalu lisanuka rabban min dzikrillah, hendaknya lisan Anda senantiasa basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak tasbih, perbanyak tahmid, perbanyak bertakbir kepada Allah, perbanyak kalimat tahlil. Jadi ketika mungkin agak letih, mungkin rebahan sedikit lalu sambil bertasbih kepada Allah. Oleh karena itu, isilah detik-detik ini, menit-menit ini dengan banyak berpikir kepada Allah dan lihat keajaibannya. Lihat bagaimana Allah akan kasih kekuatan. Karena resep Nabi gak mungkin salah. Ini resep sudah terbukti.